Oke, saya akan mereview mesin las VRD MMA400. Bagaimana kekuatan mesin las ini digunakan di kawat las 4 mili LB52U dan RD yang 4 mili non-stop. Nah, bagaimana kekuatan mesin las ini, mari kita lihat, kita coba, kita tes apakah hasilnya sebagus ini. Oke. Tes mesin las. Tes di elektroda 4 mili, ya. Bisa elektroda yang RB atau yang LB, ya. 4 mili LB juga bisa di mesin las yang 400 VRD ini, ya. Nah, ini pengelasannya saya tidak menggunakan VRD karena VRD untuk start awalnya sedikit susah, ya. Jadi saya menggunakan yang biasa. Oke. Di ampere kurang lebih sekitar 100 150. Ini pengelasan elektroda 4 mili. Oke, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, ya, bagus. Coba yang LB 4 mili. Ini LB 4 mili. LB52U. Oke, lihat hasilnya. Kelebihan mesin las MMA400 yang VRD. Bisa digunakan di kawat las 4 mili, baik yang tipe LB. Atau tipe yang RD, yang biasa, ya. Mari kita lihat untuk hasil pengelasannya. Yang pertama, tes dengan kawat las yang LB.
LB52U 4 mili ini. Kita lihat hasilnya yang di kawat las RD
RD, ini yang LB. Tes mesin las. Tes di elektroda 4 mili, ya. Bisa elektroda yang RB atau yang LB, ya. 4 mili LB juga bisa di mesin las yang 400 PRD ini, ya. Nah, ini pengelasannya saya tidak menggunakan VRD karena VRD untuk start awalnya sedikit susah, ya. Jadi saya menggunakan yang biasa. Oke. Di ampere kurang lebih sekitar 100 150. Ini pengelasan elektroda 4 mili. Oke, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, ya, bagus. Coba yang LB 4 mili. Ini LB 4 mili. LB 52U. Oke, lihat hasilnya.